banyak, Revi. Gue udah deg-degan aja, lo ntar lo jatuh gimana, Rev? Aduh, tepuk tangan sekali untuk Revi dong. Terima kasih. Rev, lo tuh orangnya rajin banget ya katanya. Emang tiap pagi itu lo sering push up 1000 kali. Lo emang gak ada kerjaan atau gimana? Enggak, emang 2 hari sekali gue 1000 kali push up. 1000 kali push up? Yeah. 2 kali sehari? Jadi badan lo six pack dong? Ya six pack, cek. Jadi cek ya, ntar aja boleh dicek. Kalau gue, hey. Anjir cowok diembat. Tapi keren banget malam ini Revi, tepuk tangan untuk Revi dong. Terima kasih. Luwes banget hari ini. Kita langsung minta komentar dari para juri superstar kita. Oke, ini dia, silakan Mei-chan. Hai Revi. Halo Mbak Mei-chan. Aku tadi ngelihat treatmentnya sebelum show tadi kan banyak tuh treatment. Aku udah mikir nih, Revi mau diapain nih gitu. Dan satu yang aku kaget, kamu malam ini berkarisma banget. Mengagetkan. Mengagetkan. Sampai, bisa juga nih anaknya. Dan padahal kamu tuh kan setiap nyanyi kan auranya kan sweet boy gitu kan. Tapi kamu malam ini auramu gesrek. Gesrek. Terima kasih Mei-chan. Once silakan. Halo Revi. Halo Mas Once. Emang kamu gesrek nih bener malam ini kayaknya. Iya, gesrek nih. Malam ini. Ya kamu berhasil meninggalkan kebiasaan kamu yang lebih kalem. Malam ini kamu dapat treatment yang spesial banget dari Just Duet. Dan secara performance kamu bisa memanfaatkan itu. Terima kasih Mas Once. Terima kasih. Menurut saya tadi performance yang bagus, cuman kalau saya bisa kasih saran, kamu harus lebih ekspresif lagi di lain waktu. Lebih ekspresif lagi. Siap. Dan latihan nyanyi yang lebih tinggi-tinggi itu tadi, saya pikir ada sedikit yang lewat, tapi gak apa-apa. Oke lah. Terima kasih Mas Once. Terima kasih Mas Once. Mike, silakan. Halo Kak Mike. Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam Kak Mike. Kalau saya terkejut juga lihat performance Revi malam ini karena Revi malam ini tampil lebih songong dari biasanya dan lebih no I mean in positive way gitu. Benar-benar kamu berusaha banget ngimbangin treatment dan sebelumnya saya juga pengen minta penonton di studio dan good people tepuk tangan juga untuk TSD. The Square Division. Yeah, the Square Division. And Ash buat keseruan yang barusan terjadi. Tapi kalau boleh kasih saran, Rev. Tadi saya ngerasa kalau beberapa kali saya panggil Kak Rio. Kak Rio berusaha buat ngajakin Revi untuk lebih gitu lagi. Tapi memang ya itu lagi sih, itu habit dan kebiasaan Revi. Dan kalau menurut performance Revi dari menyanyi malam hari ini, Revi lebih terlihat lebih berani, terlihat lebih yakin. Terima kasih Kak Mike. Dan saya sungguh hargai effort kamu malam ini dan let's hope for the best and let's hope for the vote. Banyak Kak Mike, terima kasih. Mike, terima kasih banyak. Siap, siap. Ini dapat inspirasi dari saya Mas, kan saya selalu ajarin. Bajunya udah sama kan? Lu ngikutin gue ya? Lu kok ngikutin gue sih bajunya? Iya udah sama kayak gue, selalu sama tiap minggu. Gak tahu kenapa sih lu? Kita tuh selalu rebutan Elizabeth, kenapa sih? Lu udah masalah sama gue. Rev, udahlah, come on. Udahlah. Oke Lizzy silakan. Boleh tambahin? Kenapa Mike? Boleh silakan, silakan. Gak apa-apa, saya emosi jadi ini. Kenapa? Silakan Mike. Kenapa saya bilang terus Revi semangat? Karena suka gak suka, mau gak mau, Revi sudah sampai di fase ini. Jadi Revi harus bisa kasih lihat ke siapapun yang nonton di luar sana kalau Revi bisa. Alright. Siap Kak Mike. Terima kasih. Terima kasih Mike. Semangat Rev. Oke, Lizzy silakan. Hai Revi. Hai Lizzy. I rasa kami semua enjoy sangat performance tadi. It was so fun to watch. The Squared Division did a really, really good job. Dan Revi juga. I think Mike already said like everything I wanted to say. I'm very proud of you sebab semua effort yang you letak dalam performance tadi. Untuk hafal koreografi, yes. You know, and going on a table and controlling your voice masa you go on a table and jump, lompat, you know, off the table and everything. Like Once you said, just the falsetto boleh control sikit lagi, you can practice more of that.
But mostly it was really good. Tapi kalau I compare dengan Rio, Raffi is still a bit, sikit lah kaku, sikit je. Just need to practice more, that's all. Siap. Ajarin dong, okay, ajarin Lizzie. Yeah. Ajarin. Ada lagi tambahan Lizzie? That's all. Terima kasih Lizzie. Thank you. Terima kasih untuk Pak Juri Superstar kita. Langsung saja Indonesia buat yang ingin finalis favorit atau bahkan calon menantu favorit ya. Kasih aja langsung heartnya dong. Ketik Just Wait Indonesia di google.co.id dan klik fotonya Raffi. Tepuk tangan sekali untuk Raffi dong. Terima kasih.